Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Sahabat Egerian, di season ini saya akan reviewkan Carrel Eger Wanderlust seri 28 gunung. Carrel ini berkapasitas 60 liter, dirancang untuk pendakian selama 3-4 hari. Include rain covernya sekalian ya sob. Terbuat dari bahan nilon cordura 420 denier dan nilon 420 denier, bahan ini dipilih karena memiliki daya tahan yang kuat terhadap gesekan, abrasi, dan tahan air. Carrel ini berdimensi 31 x 25 x 80 cm. Baik, kita akan review fitur-fitur apa saja yang terdapat pada Carrel ini. Check it out. Di paling bawah ada dua straps adjustable. Selain untuk mengompres muatan yang ada di saku utama, straps ini juga biasanya dijadikan holder untuk matras. Dua buah trekking pole holder, ini gantungan untuk tongkatnya ya sob. Holder ini memiliki fitur reflektif. Ini akan menimbulkan cahaya di saat malam hari atau dalam keadaan minim cahaya. Ini holder untuk aksesoris ya sob. Two side pocket, dua buah saku samping kiri dan kanan. Satu buah saku plus holder untuk menyimpan golok atau pisau. Empat buah straps compression, dua di sebelah kanan dan dua lagi di kiri. Straps ini selain berfungsi untuk mengompres muatan di saku utama supaya padat dan tidak goyang, straps ini juga bisa buat matras ya sob. Top lip, tutup atas Carrel ini bisa digeser sesuai kebutuhan. Di posisi paling atas ada holder dari webbing. Untuk penggunaannya, kamu butuh tali prusik tambahan atau paracord untuk mengikat barang ke bagian holder ini. Top lip di sini memiliki dua saku ya sob. Saku bagian atas dan saku bagian bawah. Ini front compartment, saku paling depan. Saku ini dapat difungsikan sebagai quick access pocket. Dalam banget sampai ke bawah sini ya sob. Nah, ini kompartmen utamanya. Memiliki bukaan yang luas akan sangat memudahkan kita pada saat packing. Di dalam saku utama ini ada organizer. Dan ini saku untuk water bladder. Kamu bisa keluarin selang airnya lewat sini. Kita ke bagian belakang. Bagian back systemnya menggunakan teknologi Aeronodus back system, yaitu memiliki alur sirkulasi udara optimal pada bantalan tulang punggung dan panggul. Padnya lumayan tebal ya sob. Teknologi ini juga menggunakan stabilizer, yaitu dua buah frame di bagian dalam. Ini berfungsi untuk mendistribusikan beban secara merata dan akan menstabilkan muatan pada saat digunakan.
Berikutnya, shoulder straps. Shoulder straps ini didesain mengikuti anatomi tubuh. Ini akan menambah kenyamanan ketika digunakan. Chest straps atau tali dada dilengkapi dengan peluit. Dan terakhir ada saku hip belt. Saku yang mudah diakses tanpa harus menurunkan atau membuka carrier. Oke sobat Egerian, ini dulu yang bisa kita bagikan. Semoga dapat menjadi referensi tambahannya ya sob. Enjoy your adventure, stay safe, stay healthy, stay cool. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.